Menteri boleh cerita sikit. Saya nak ni respon kepada Tuan Menteri mengenai isu mengapa pelaburan datang ke Selangor dan Pulau Pinang, dan Yang Amat Menteri mengatakan ini adalah kerana the federal government. Tapi Yang Amat Menteri, bukankah satu ciri yang ditengok ataupun yang di kriteria untuk pelaburan, satu kerajaan yang bersih, satu kerajaan yang tidak berasuah dan satu kerajaan yang cekap? Bukankah sekarang Selangor dan Pulau Pinang diterajui dengan pimpinan-pimpinan yang bersih, yang tidak berasuah dan cekap? Malah kita dapati kerajaan Persekutuan memang berasuah. Banyak isu kita ada, banyak isu rasuah. So yang differentiate, product differentiation, kalau saya gunakan perkataan itu, ialah Pulau Pinang dan juga Selangor tidak berasuah, cekap, dan cost, transaction cost untuk bisnes adalah kurang. So this is the edge that Selangor and Penang provides for Malaysia. Mungkin lain-lain negeri boleh baca lah, termasuk dengan kementerian juga. Mas. Boleh saya menjelaskan di sini? Jawab Datuk. Ya betul. Cerita pembangkang ni nuduh kerajaan rasuah. Ini tuduh dah lapuk. Itulah tu, rasuah. Bukti? Kalau kita minta bukti, dia tak dapat nak tunjukkan. Kalau kerajaan Selangor yang rasuah, yang mencuri pasir dan sebagainya. Ini, no, saya nak tanya. Yang bukan besar sekali. Saya nak tanya yang berhormat. Ini curi. Isu lama, curi lah. Isu lama yang di apa yang di terus diulang-ulang untuk menarik rakyat supaya benci Barisan Nasional. Itu saja. Bukti tak ada. Boleh saya sedikit lagi minta pandangan input Kota Belud kalau boleh. Cuma satu yang Berhormat Menteri. Okey, terima kasih. Indrama Kota dan Kota Belud. Cuma saya ingin nak tanya sikit Yang Berhormat Menteri. Dalam urusan dengan pelabur-pelabur asing ini, boleh tidak saya minta penerangan daripada Yang Berhormat Menteri? Berapa banyakkah perkara-perkara yang diuruskan dengan kerajaan negeri berbanding dengan kerajaan persekutuan yang dikatakan rasuah, tidak cekap dan tidak amanah ini? Kalau didapati bahawa mereka ini berurusan banyak lagi dengan kerajaan persekutuan yang dikatakan rasuah, yang dikatakan tidak amanah, yang dikatakan zalim ini, maka saya rasa hujah pembangkang ini tidak boleh dipakai sama sekali. Minta tolong komen. Ya, Mak, Tuan Ketua. Terima kasih, Menteri. Saya tidak mahu terlibat dalam perbahasan political base begini. Cuma saya nak tanya, Yang Berhormat Menteri menyebut, Timbalan Malam Menteri menyebut tadi proses kelulusan ataupun mematerialisasikan pelaburan asing tadi mengambil masa dalam 3 tahun. Kalau tak silap saya, dia beritahu tadi akan berkesan dalam masa 3 tahun. Kalau begitu, ini bermakna proses penubuhan pemandu ataupun pemudah lebih mendatangkan kesan negatif. Kalau dulu FIC, Foreign Investment Committee dengan izin, yang ditubuhkan untuk mempermudahkan pelaburan. Kalau jawapan Timbalan Menteri mengatakan proses ini memakan masa 3 tahun untuk dimaterialisasikan, bermakna ini satu kesan yang sangat negatif. Bermakna lagi teruk apa ni, untuk menunggu proses kelulusan untuk melaksanakan perkara tersebut. Saya rasa ini ada percanggahan yang memberi kesan negatif kepada pelabur asing. Dan saya nak tanya satu lagi, perkara yang ditimbulkan semasa saya berpeluang menghadiri persidangan WTO di Singapura tahun lepas, yang bertanyakan, meminta saya memberi pandangan kepada skandal PKFZ yang disebut, dan hanya satu isu ini dibangkitkan kerana ada beberapa negara yang menunjukkan minat yang begitu tinggi untuk bersama dalam pembangunan PKFZ ini, dan mereka menyokong kerana free zone ini melambangkan satu liberalisasi baru. Tetapi skandal PKFZ yang bernilai katanya 10 bilion ringgit ini menjadi orang kata menjadi tanda hitam yang telah menyebabkan mereka mempunyai persepsi yang begitu buruk sekali terhadap industri yang berkaitan dengan transportation berbentuk macam ini. Saya nak tanya,
adakah Yang Berhormat Timbalan Menteri merasa perkara ini tidak signifikan sehingga dia tidak mendatangkan kesan sebagaimana rakan Seri Gading dan juga Kota Belud? Kalau tak silap saya, saya tak pasti Kota Belud menyebut perkara itu, tetapi Seri Gading mengatakan perkara itu tidaklah signifikan, sengaja dipolitikkan. Sedangkan yang dibangkitkan oleh rakan-rakan dalam persidangan WTO memang mengkhusus kepada persoalan skandal PKZ. Dan saya rasa, saya berkata saya tidak ada ground, saya bukanlah yang mewakili negara untuk menjawab kerana saya tidak tahu bukti atau secara spesifik berkenaan perkara itu. Saya nak tahu pandangan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Ya, saya punya peluang lagi Yang Berhormat Menteri. Bahas jawapan Yang Berhormat Menteri tadi, balik ke sana. Soalan politik dia panggil siapa sajalah. Ketepikan, jawab ke soalan-soalan lain saja yang relevan dengan bukan perkara baru. Kalau tidak kita bahas baru ni. Sila Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat, Yang Berhormat yang telah bangkit untuk mencelah sebentar tadi. Kalau boleh saya nak menjawab dengan memberi sedikit gambaran mengenai proses untuk kita menarik pelaburan dan proses kelulusan itu sendiri. Ianya bermula dengan kadang-kadang itu apa yang kita panggil cold calls dengan izin, di mana kita mengenal pasti satu industri atau sektor yang kita rasakan penting untuk kita bawa ke Malaysia. Contohnya industri solar, kita berjumpa dengan pengusaha-pengusaha dalam industri tersebut walaupun mereka mungkin tak berminat untuk melabur di luar negara, tapi walau bagaimanapun kita rasakan kita perlu menarik minat mereka. Dan sedikit demi sedikit kita meyakinkan mereka mengenai faedah yang mungkin mereka dapat raih sekiranya mereka membuat keputusan untuk melabur dalam negara kita ini. Proses untuk meyakinkan pelabur itu memakan masa, tetapi proses untuk meluluskan lesen pengilang sekiranya mereka membuat keputusan untuk memohon, yang itu cepat. Jadi ada perbezaan yang ketara mengenai apa yang Yang Berhormat Indra Mahkota sebutkan tadi dengan apa yang saya nyatakan tadi, iaitu sekurang-kurangnya 2 hingga 3 tahun yang saya maksudkan tadi ialah di pihak syarikat, bukan di pihak kami, bukan di pihak kerajaan. Apabila dipohon, sudah tentu proses untuk luluskan itu cepat. Jadi dalam kita nak meyakinkan mereka, sekiranya ianya satu pelaburan yang besar, kadang-kadang itu mencecah sampai berbilion dolar ataupun berbilion ringgit, yang pertamanya sudah tentulah pegawai-pegawai MAIDA yang akan membuat inisiatif yang pertama untuk berjumpa dengan pihak mereka. Kalau perlu, apabila mereka sudah rasa-rasa macam berminat untuk melabur di sini, kadang-kadang itu Timbalan Menteri ataupun Menteri sendiri yang berjumpa dengan mereka. Kerap kali kita lihat dalam misi-misi perdagangan dan pelaburan yang diketuai bukan hanya oleh Menteri tetapi juga oleh Timbalan Perdana Menteri dan Perdana Menteri sendiri, apabila mereka keluar negara, ada juga di dalam jadual mereka itu lawatan-lawatan ke kilang ataupun lawatan-lawatan berjumpa dengan pelabur-pelabur yang menyatakan minat untuk melabur di sini. Dan itu pun salah satu usaha untuk meyakinkan mereka datang ke Malaysia. Contohnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri berjumpa dengan banyak pelabur-pelabur ini untuk menarik pelaburan mereka ke dalam negara kita, tak kira ke negeri mana. Saya tahu ada, nanti saya akan sentuh mengenai tuduhan kononnya kerajaan hanya tumpu kepada negeri-negeri di bawah barisan nasional saja. Itu sebenarnya kita boleh buktikan tidak benar. Saya nak beri gambaran daripada usaha-usaha yang kita buat ini, sudah tentulah dua negeri ini, Pulau Pinang dan Selangor pun mendapat nikmat daripadanya, termasuk negeri Kedah saya sendiri. Saya ingin terangkan di sini kalau boleh diizinkan dari tahun 1995 hingga tahun 2010, iaitu 16 tahun, di mana kita tahu dalam tempoh waktu 16 tahun itu negeri Selangor dan Pulau Pinang berada di bawah pemerintahan Barisan Nasional selama 13 tahun daripada 16 tahun. Betul ya, kita setuju dalam angka itu. Negeri Johor, jumlah pelaburan asing saja, tak termasuk pelaburan tempatan, tertinggi 56.97 bilion ringgit dalam tempoh waktu 16 tahun tersebut. Johor nombor 1.
Nombor 2 baru negeri Selangor 49.531 bilion ringgit. Negeri Pulau Pinang 48.578 bilion ringgit. Maksudnya usaha-usaha kerajaan persekutuan ini, kerajaan pusat ini, untuk menarik pelaburan kepada semua negeri-negeri dalam Malaysia, termasuklah dua negeri yang kita sebutkan tadi, Selangor dan Pulau Pinang, begitu berjaya sehinggakan membawa beratus bilion ringgit secara keseluruhannya kepada negeri-negeri ini. Dan sekali lagi saya ingin ulangi, dalam tempoh waktu 16 tahun yang saya sebut tadi, 1995 hingga 2010, 13 tahun ya, kedua-dua negeri itu terletak di bawah pemerintahan Barisan Nasional. Jadi takkanlah yang 3 tahun terakhir ini saja yang nak diungkit-ungkitkan oleh pihak Pakatan Rakyat, kerana sebenarnya kejayaan yang kita lihat berlaku di kedua-dua negeri ini adalah hasil usaha daripada kerajaan persekutuan sebenarnya. Ya, silakan Seputih. Terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri. Sebenarnya yang isu ini dipangkitkan oleh anggota kabinet ataupun Barisan Nasional lah, yang kata oh, yang sekarang Pinang dapat nombor 1, Selangor nombor 2, ini semua adalah usaha pemimpin Barisan Nasional. Ini yang jadi isu, yang ini yang menyebabkan kita nak jawab balik bahawa kita di Pakatan Rakyat juga pernah berusaha, memang berusaha bersungguh-sungguh untuk menarik masuk pelaburan asing. Di sini saya ingin tanya Yang Berhormat tentang insentif. Sebenarnya kita lihat, kalau Yang Berhormat kata memang Barisan Nasional tidak hanya tumpukan kepada negeri di bawah Barisan Nasional saja, macam mana dengan zon Iskandar? Begitu banyak potongan cukai diberi kepada mereka yang kerja di sana, yang melabur di dekat zon Iskandar, tapi tak ada cukai macam ini diberi kepada kawasan di negeri di bawah Pakatan Rakyat. Ini satu. Nombor dua yang saya pernah juga bangkitkan bahawa yang memang insentif yang ditawarkan oleh kerajaan Malaysia kepada pelabur asing ini memang tidak menarik lah kalau berbanding dengan Singapura, Vietnam dan malah negara China. Jadi memang kita kebelakangan kalau berbanding dengan tawaran yang diberikan oleh negara-negara di rantau ini. Jadi saya memang nak cadangkan kalau kita nak tarik masuk lebih pelaburan asing, kita haruslah menawarkan insentif yang lebih menarik baru kita dapat pelaburan asing masuk. Sekali boleh. Sebenarnya saya belum habis menjawab soalan-soalan tadi sebenarnya. Ya. Kalau boleh diberi ruang untuk saya menyentuh soalan-soalan yang dibangkitkan sebentar tadi sebelum saya beri ruang pada Yang Saya Mahat. Saya ada kena-mengena dengan Seputih. Lebih kurang sama. Silakan. Terima kasih. Saya mengikut nasihat yang arahan yang dikeluarkan oleh Timbalan Speaker, kata tak mau isu baru. Ini isu yang saya bangkitkan dalam perbahasan saya berkenaan dengan insentif. Saya rasa ini jadi macam hutang lah. Timbalan Menteri berjanji dan Menteri juga berjanji nak bagi kepada Dewan, kepada saya, jumlah berapakah nilai insentif yang telah kita tawarkan kepada pelabur-pelabur asing selama ini. Kita duduk kira berapa pelaburan yang dibawa masuk saja, tapi kita jangan lupa tawaran insentif yang telah kita bagi pada mereka, sehingga ada yang datang ke negara kita, dewan ni tak bayar cukai pun kerana cukai yang sepatut dia bayar telah di offset oleh insentif yang kita bagi kepada mereka. Ini juga termasuk dalam insentif yang disebut oleh Seputih, rakan Seputih tadi. Dan saya rasa kementerian patut memberi satu angka selama barangkali 10 tahun berapakah nilai insentif yang telah pun kita bagilah kepada dia orang, sepatutnya menjadi hasil, tapi kita bagi sebagai insentif. Minta maaf ya Muhammad Indra Mahkota, sebab saya sedikit keliru. Sebab sebentar tadi saya dengar Yang Berhormat Seputih kata bahawa insentif yang kita berikan tadi tidak menarik berbandingkan dengan Singapura dan negeri-negeri lain. Tetapi Yang Berhormat pula kata bahawa seolah-olah insentif yang kita berikan selama ini terlampau banyak ataupun berapa kerugian. Saya tidak tahu jumlah dia sebab saya tak pernah mendapat jumlah itu. Saya bertanya berkali-kali. Saya rasa ini dah kali kelima saya tanya perkara ni. Ya, apa ni agaknya kita janji banyak kali kata nak bagi. Agaknya kita rasakan bahawa jawapan itu tak diberikan kerana kita tak nampak kerelevanannya. Ya, sebab apa yang kita pentingkan.
apa yang kita pentingkan di sini ialah insentif, untuk menarik insentif pelaburan. Jabatan Menteri itu digariskan dalam undang-undang. Saya nak terangkan di sini bahawa sekiranya insentif tidak diberikan, percayalah pelaburan itu tidak akan masuk dalam negara ini seperti yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Seputih tadi. Saya minta maaf. Sebenarnya saya tak kata Yang Berhormat Jabatan Menteri tidak faham. Saya minta maaf. Tapi maksud saya, insentif itu seperti pelaburan modal, allowance modal, allowance pelaburan semula, allowance industri. Yang ini boleh dikira. Kalau Timbalan Menteri kata tidak dapat dikira, ini saya rasa selalu bercanggah dengan maklumat yang sepatutnya kita bagi. Saya nak clarify sekali lagi, ya, mungkin yang Muhammad tak dengar saya kata tadi. Okay. Saya kata tadi, ianya pada pandangan kami, tidak relevan, bukannya tidak boleh dikira. Tidak relevan kerana, biasalah kalau kita melabur RM1, kita harapkan kita akan mendapat RM100. Dan itu pun yang kita dapat dari segi pelaburan yang datang ke dalam negara kita ini. Percayalah, sekiranya kita nak menarik pelaburan yang berjumlah berbilion-bilion ringgit, ya, seperti solar di Kulim Hightech ke Selangor Science Park, ya, di negeri Selangor, ataupun Qcell, ya, apa ni, dan sebagainya, sudah tentu pulangan yang kita dapat itu jauh lebih besar daripada insentif yang kita berikan. Kalau tidak, buat apalah kita nak tarik pelaburan-pelaburan di sini. Dan yakinlah seperti yang saya nyatakan tadi, sekiranya insentif itu tidak diberikan, maka pelaburan itu akan ke negeri-negeri lain seperti yang telah disebut oleh Yang Berhormat Seputih tadi. Ringkas ya, Tuan Menteri. Terima kasih. Saya nak kepastian. Bermakna kementerian tidak ada data berkenaan jumlah. Saya tak kata begitu. Saya katakan tadi bahawa pada hemat kami, antara sebab kita tidak mengemukakan angka-angka itu kerana kita tidak lihat, kita tak nampak relevannya angka itu terhadap pelaburan. Yang pentingnya ialah untuk kita menarik pelaburan itu. Kalau insentif tidak diberikan, percayalah pelaburan itu tidak akan datang ke Malaysia, maka kita tidak akan berdiri di sini bercakap mengenai pelaburan. Saya dah buat permohonan beberapa kali, Yang Berhormat. Yang saya faham yang kementerian berjanji untuk membekalkan kepada saya tentang angka tersebut. Tapi saya kecewa, Yang Berhormat kata tidak signifikan, dan rasanya Yang Berhormat kata perkara itu dah rahsia bagi ni. Tidak, itu tidak rahsia. Tapi apa ni, seperti yang saya katakan tadi, ya, banyak Mat, lagi perkara yang nak kita buat. Saya bukan nak menegur lah, Mat. Tapi saya pandang ni macam kita cakap kat luar lah. Seorang berdiri cakap, semua berdiri cakap. Jadi Yang Berhormat pun tak duduk lagi. Seorang menteri pun tak duduk. Biasanya, Mat, mengikut peraturan kita, Mat. Saya nak cuba ikut peraturan ni. Seorang cakap, seorang berdiri duduk. Saya nak duduk, tua, terima kasih. Tapi cuma yang saya Muhammad, tak boleh juga macam tu. Kalau menteri cakap, Yang Muhammad duduk, dengar. Okey. Bila menteri... Saya dah habis, saya nak duduk. Cuma saya nak minta kebenaran Dewan untuk saya memohon mendapatkan data tersebut. Terima kasih. Okey. Ya, izinkan saya teruskan. Lagi panjang, Yang Muhammad. Agak panjang juga. Saya akan, kalau boleh, saya akan cepat. Yang Berhormat Seputih memohon agar kerajaan turut mengiktiraf usaha kerajaan negeri Selangor dan Pulau Pinang dalam meningkatkan jumlah pelaburan asing pada 2010 berbanding 2009 dan meminta penjelasan sama ada MAIDA mempunyai kebebasan dalam menawarkan insentif kepada pelabur-pelabur asing selepas dikooperatkan. Tuan Yang di-Pertua, Kerajaan Persekutuan sememangnya tidak perlu mengiktiraf usaha mana-mana negeri yang kononnya berjaya menarik pelaburan asing yang tinggi. Ini adalah kerana langkah-langkah penggalakan pelaburan yang terus giat dijalankan oleh kerajaan, khususnya MAIDA, untuk menarik pelaburan asing turut menjadi punca utama kejayaan kemasukan pelaburan asing ke Malaysia. Betul, termasuk betul. Tengok, ke negeri amat tidak Pulau Pinang dan Selangor. Bila kami mengiktiraf usaha daripada pihak MAIDA, pihak Kerajaan Persekutuan, yang Yang Berhormat Menteri, Timbalan Menteri kata, oh, kami tak perlu iktiraf usaha daripada kerajaan negeri. Tengok, tak gentleman langsung. Kita harus berpakat, berusaha bersama-sama untuk menarik masuk pelaburan asing. Dan bukan yang mengagungkan diri saja. Ironisnya, Yang Berhormat, sambil Yang Berhormat minta saya berhemah, Yang Berhormat berdiri tanpa meminta izin tadi. Pada pandangan saya, contohnya apa ni, konsert yang telah dianjurkan di Pulau Pinang baru-baru ini pun tidak mengiktiraf kerja-kerja baik yang telah dibuat oleh MAIDA dan Kerajaan Persekutuan. Kalau dirasakan bahawa usaha daripada MAIDA dan MITI ini tidak diperlukan
untuk menarik pelaburan ke Pulau Pinang dan Selangor, tolong beritahu kami, boleh kami ubahkan dana itu kepada negeri-negeri yang memerlukan seperti negeri Kedah, iaitu negeri yang masih yang juga di bawah pemerintahan Pakatan Pembangkang dan negeri saya sendiri. Manfaat yang diperolehi daripada pelaburan asing akan turut dinikmati oleh semua negeri. Sepatutnya kerajaan negeri khususnya Pulau Pinang dan Selangor yang mengiktiraf usaha kerajaan persekutuan dalam menarik pelaburan asing ke negeri-negeri tersebut. Seperti mana yang telah dimaklumkan, di samping negeri Pulau Pinang dan Selangor, negeri-negeri lain juga turut menerima paras pelaburan asing yang tinggi pada tahun 2010. Antara negeri-negeri ini termasuklah Sarawak dengan jumlah pelaburan sebanyak 3.6 bilion ringgit, Johor dengan jumlah pelaburan sebanyak 2.6 bilion ringgit, Perak 1.6 bilion ringgit, Kedah 1.6 bilion ringgit dan Melaka dengan jumlah pelaburan sebanyak 1.2 bilion ringgit. Antara sebab utama kemasukan pelaburan asing ke negara ini adalah tawaran pelbagai jenis galakan yang diberikan oleh kerajaan persekutuan. Antara galakan-galakan ini termasuklah galakan taraf perintis, allowance cukai pelaburan, allowance pelaburan semula, pengecualian duty import ke atas bahan mentah, pengecualian duty import dan cukai jualan bagi jentera dan kelengkapan, serta penawaran galakan istimewa atau customized incentives dengan izin yang telah saya sentuh tadi. Lain-lain inisiatif yang dilaksanakan untuk menarik pelaburan asing termasuklah memperkenalkan pendekatan berfokus ataupun targeted approach dengan izin. Sasaran FDI adalah ditumpukan untuk menarik syarikat-syarikat terkemuka khususnya di dalam sektor-sektor yang mempunyai nilai tambah tinggi, industri berasaskan pengetahuan dan berteknologi tinggi. Menganjurkan misi penggalakan pelaburan atau mesyuarat meja bulat round table discussions dengan izin yang diketuai oleh Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri serta Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Pada tahun 2011, sebanyak 13 misi penggalakan pelaburan akan diadakan bagi mencapai matlamat ini. Menganjurkan Specific Project Mission atau SPM dengan izin untuk berjumpa dan berbincang dengan syarikat yang dikenal pasti dan berpotensi untuk melabur di Malaysia dengan memberi maklumat terperinci untuk membantu syarikat membuat keputusan pelaburan di Malaysia. Sejumlah 34 SPM akan diadakan pada bagi tujuan ini. Menganjurkan program pemimpin industri atau Industry Leaders Program dengan izin di mana pemimpin daripada dunia perniagaan dan industri yang terpilih dijemput ke Malaysia untuk diberi pendedahan tentang iklim dan peluang pelaburan di Malaysia dan menyebarkan maklumat berkenaan kepada syarikat-syarikat asing yang berpotensi. Terima kasih, Muhammad. Soalan saya ialah apakah perbezaan di antara maidan dikorporatkan dan belum dikorporatkan? Adakah ia lebih cepat memberi insentif ke, kita kata cut the deal ke atau macam mana? Ini soalan saya, jangan baca apa yang diberi oleh pegawai MITI dan maidan sajalah. Jawab soalan saya. Thank you. Ya, yeah, saya mohon Yang Berhormat seperti sabar kerana saya memang nak sampai ke perkara tersebut. Menganjurkan persidangan antarabangsa di Malaysia. Antara objektif penganjuran persidangan ini adalah untuk memberi pendedahan kepada syarikat asing yang menghadiri persidangan tentang iklim pelaburan di Malaysia. Selain itu, ianya merupakan landasan untuk memperkenalkan Malaysia sebagai destinasi utama untuk menjalankan perniagaan di rantau ini. Baru-baru ini, kerajaan telah memutuskan untuk memperkasa MAIDA dengan kuasa yang diperlukan untuk berunding secara terus dengan pelabur untuk projek yang disasarkan. Sehubungan dengan ini, Jawatan Kuasa Nasional mengenai Pelaburan atau NCI telah pun ditubuhkan di MAIDA pada Mei 2010 untuk menilai, mempertimbang dan meluluskan projek pelaburan secara real time dengan izin. Jawatan kuasa ini diwakili oleh pegawai atasan daripada Kementerian Kewangan, Jabatan Hasil Dalam Negeri, Bank Negara Malaysia, MITI dan EPU serta pelbagai agensi-agensi lain sekiranya perlu, dan keputusan NCI adalah muktamad. Jawatan kuasa ini telah mengambil alih peranan jawatan kuasa bertindak mengenai perindustrian atau ACI, National Committee on Investment in Services Subsectors, NCIS,
jawatankuasa tertinggi Galakan Istimewa dan jawatankuasa di pelbagai koridor ekonomi. Yang Berhormat Seputih membangkitkan mengenai menteri-menteri gigih menjemput pelabur ke Iskandar Malaysia dan bukan Negeri Pakatan Rakyat, tetapi para pelabur tetap pergi ke Negeri Pakatan Rakyat. Itu katanya. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, kerajaan menggalakkan pelaburan di seluruh Malaysia dan bukan hanya kepada sesebuah negeri. Walau bagaimanapun, keputusan untuk menempatkan sesebuah projek di mana-mana negeri di Malaysia adalah terpulang kepada para pelabur, dan ini bergantung kepada kriteria pemilihan yang ditetapkan oleh pelabur. Antara faktor utama yang dipertimbangkan oleh para pelabur termasuklah kewujudan prasarana terbina seperti Taman Teknologi Tinggi, Taman Perindustrian, Zon Perindustrian Bebas serta kewujudan institusi pengajian tinggi tempatan dan pusat penyelidikan, kemudahan utiliti, kemudahan rangkaian pengangkutan dan kewujudan kluster industri tempatan untuk menyokong kelancaran operasi projek dalam urusan pembekalan bahan mentah, komponen dan perkhidmatan oleh vendor tempatan. Oleh yang demikian, pada kebiasaannya, negeri-negeri seperti Pulau Pinang, Selangor, Johor dan Kedah merupakan pilihan utama para pelabur asing, memandangkan negeri-negeri ini pada relatifnya mempunyai prasarana perindustrian yang mampan serta kluster industri yang lama tertubuh. Walau bagaimanapun, dengan pembangunan koridor wilayah adalah dijangka paras pelaburan di negeri-negeri lain termasuk Sabah dan Sarawak akan meningkat dengan ketara. Yang Berhormat Seputih membandingkan kaedah menarik pelabur luar yang dijalankan oleh daerah Jiaxing di China, yang mana kerajaan provinsi diberi kuasa untuk memberikan galakan sendiri. Beliau juga memohon kerajaan mengkaji semula insentif yang ditawarkan untuk menarik pelaburan berteknologi tinggi ke Malaysia. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, di samping galakan yang diberikan oleh kerajaan persekutuan, kerajaan negeri juga boleh menawarkan pelbagai galakan khas untuk menarik pelaburan asing. Ini termasuklah menawarkan tanah perindustrian atau bangunan siap pada kadar harga yang komparatif kepada para pelabur. Kerajaan negeri juga harus memantapkan sistem penyampaian di peringkat negeri supaya ianya adalah cekap dan berkesan bagi para pelabur mendapat kelulusan di peringkat negeri serta melicinkan pelaksanaan projek. Di Balai Menteri, boleh saya pohon? Ya, sikit biar saya habis para ini. Dalam perkara ini, pejabat Maida Negeri sentiasa membantu pelabur untuk berurusan dengan kerajaan negeri serta pelbagai pihak berkuasa tempatan di dalam memastikan projek dapat dilaksanakan tanpa sebarang masalah. Terima kasih, Timbalan Menteri. Saya mengalung-alungkan segala usaha baik dari MITI dan Maida untuk menarik pelabur asing. Tetapi persoalan saya, apakah langkah atau rancangan rapi apabila kita meluluskan sebarang projek? Adakah kita mempunyai filter system untuk memastikan kilang-kilang yang masuk dalam tanah air kita ini adalah selamat dan tidak membawa kesan sampingan seperti krisis radioaktif? Baru-baru ini, Linas Rare Earth dari Australia telah bercadang untuk membina kilang mereka memproses thorium, sejenis bahan radioaktif yang amat berbahaya, yang pernah dirarang di Asia Rare Earth di Bukit Merah, negeri Perak. Kita patut mengambil iktibar daripada krisis radioaktif dulu dari Asia Rare Earth, memandangkan Asia Rare Earth selepas tutup kilang masih membelanja 330 juta untuk membersihkan tapak, dan telah terbukti, ada bukti menunjukkan Rare Earth ini mengakibatkan penyakit leukemia yang boleh membawa maut kepada penduduk tempatan. Di negeri Perak, Taiping, ada kilang magnesium yang telah diluluskan oleh Maida dan MITI. Magnesium sebenarnya pelabur itu pernah memohon di negara China, tetapi oleh kerana bahan yang mungkin membawa, bahan prosesnya membawa kesan sampingan yang cukup serius, maka kerajaan China telah tolak pelabur tersebut. Tetapi akhirnya datang Malaysia pula. Kita lihat juga kawasan Menteri Pelancongan di Laut Raub Pahang, pelabur dari Australia menggunakan sinet untuk melombong emas. Dan kes-kes sedemikian, apapun boleh dikatakan oleh kerajaan sama ada di jaminan secara mulut, tetapi kebimbangan oleh penduduk tempatan tetap ada. Dan kita harus, dan kita nak tahu di sini, apakah filter system daripada pihak Maida dan MITI
untuk memastikan apabila kita menarik pelabur-pelabur asing masuk, ia bukan secara membuta tuli dan tidak ada kesan sampingan yang boleh menjejaskan alam sekitar kita. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Kalau Taiping, kalau tak Kuantan boleh tak, tambah sedikit soalan. Terima kasih. Saya ingin menambah sedikit kepada apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Taiping tadi berkenaan dengan kilang Linus yang akan dibina di Gebeng, Kuantan. Saya menambah soalan itu bukan sahaja dari segi risiko industri tersebut, akan tetapi Linus Corporation Australia merupakan satu syarikat milik penuh Australia dan dianugerahkan oleh MITI strategic pioneer status, yang bermaksud selama 12 tahun mereka tidak perlu membayar cukai, dan jumlah ekspor mereka nanti apabila beroperasi secara sepenuhnya akan akan berjumlah lebih kurang 8 bilion ringgit Malaysia setahun, dan tidak langsung mereka perlu bayar cukai. Sebaliknya, mereka meninggalkan risiko dengan waste management, sisa buangan radioaktif yang kita khuatiri keselamatan bagi rakyat setempat dan juga alam sekitar. Harap Yang Berhormat Menteri dapat menjelaskan. Ya, terima kasih kedua-dua Yang Berhormat daripada Taiping dan Kuantan mengenai perkara-perkara yang dibangkitkan tadi. Ini semuanya perkara-perkara ataupun isu-isu baru sebenarnya yang diingatkan kita oleh Tuan Yang Dipertua tadi supaya kita menjuruskan perbahasan kita kepada apa yang telah dibangkitkan sebelum ini. Walau bagaimanapun, ingin saya nyatakan di sini bahawa pihak kementerian ataupun MITI meluluskan lesen pengilangan ini berdasarkan kepada permohonan, dan dalam soal kesan kepada alam sekitar itu adalah di bawah bidang Jabatan Alam Sekitar ataupun Department of Environment, DOE. Dan bagi projek-projek sensitif yang melibatkan alam persekitaran, terlebih dahulu perlu mendapat kelulusan daripada Jabatan Alam Sekitar, iaitu seperti yang kita tahu laporan Environmental Impact Assessment atau analisis atau EIA yang perlu disediakan oleh pihak pemohon. Walau bagaimanapun, perkara ini adalah satu perkara yang yang menjadi perhatian masyarakat, dan saya kira ianya sedang masih sedang disiasat dengan lebih mendalam lagi. Saya mohon izin kepada Menteri sebelum Timbalan Menteri beralih. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Kembali kepada persoalan Maeda yang telah mengalami pengkorporatan yang disebutkan oleh Timbalan Menteri sebentar tadi. Apakah jaminan bagi menyaksikan Maeda dengan satu Maeda Touch lah untuk masa ke depan tadi, dapat kita benar-benar mengupayakan Maeda dengan, sebab Maeda ini dia akan berperanan sekaligus seperti mana yang Timbalan Menteri sebutkan ya, sebagai satu central investment agency lah yang telah setelah mengalami pengkorporatan bertanggungjawab, dan term of reference dan bidang kuasanya itulah jauh lebih besar. Persoalannya, dengan organizational flexibility ini ya, dengan pengupayaan baru ini, apakah sekaligus Maeda juga perlu mengambil perhitungan tentang attracting ya, apa yang dikatakan sebagai to attract and retain human capital. Yang saya kembali kepada persoalan talent corp tadi, perlu ada kerjasama yang disekalikan di situ. Kerana pada akhirnya Maeda ini bukan hanya bercakap tentang pelaburan, tetapi pelaburan yang mesti in tandem dengan the new economic model untuk melahirkan akhirnya sebagai the higher income economy berdasarkan higher performing economy. Tapi kalau hanya mau dilihat adalah hanya pelaburan masuk, kita bercakap hari ini tentang quality of investment. Sebab itu perkara yang disebutkan tentang Merrill Lynch tadi itu adalah equity market, portfolio investment that comes in and out, itu hot money, itu satu hal lain. Tapi dalam perkara ini, kalau Maeda tidak berperanan bukan hanya untuk menggamit pelaburan tetapi quality pelaburan untuk pada akhirnya khusus dalam bidang manufacturing dan services sector, maka di antara objektif dan apa juga yang kita dapat dalam pelaburan mungkin ada kesenjangan ya,
disparity ataupun yang tidak dapat akhirnya menyaksikan objektif NEM itu dicapai. Ini perkara yang saya rasa kementerian perlu mengambil perhatian. Terima kasih. Ya, saya peringatkan menteri ada dah sejam setengah, Muhammad. Ya, saya akan cuba habiskan secepat mungkin, ya, Muhammad, sekiranya tidak ada yang mencelah terlalu kerap. Apa ni, saya lihat apa yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kuala Selangor itu sebagai satu masalah ayam dan telur. Yang mana yang kita buat dulu? Kalau dulu kita memberi penekanan kepada melahirkan lebih ramai lagi profesional yang berkemahiran tinggi, tetapi tidak menyediakan peluang pekerjaan yang menepati kelayakan akademik tersebut, maka itulah antara sebabnya kenapa mereka ini keluar negara untuk mencari nafkah. Pada waktu yang sama sekarang ini kita dalam keadaan di mana kita menarik pelaburan-pelaburan yang berteknologi tinggi yang memerlukan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi ini, tetapi masalahnya pula kekurangan bakat ataupun talent seperti yang disebutkan oleh Yang Berhormat tadi. Jadi saya ingat usaha yang sedang kita lakukan melalui Talent Corp ialah untuk mengatasi masalah ayam dan telur ini, supaya kita dapat memadankan bekalan dengan keperluan. Saya Menteri, ingin teruskan tentang Maida tadi. Yang terakhir lah kalau boleh. Yang kedua sedikit saja. Disebutkan tadi Maida sedang di restructure supaya dapat mengendalikan urusan investment ini dengan real time, dengan lebih cepat mungkin. Dan disebutkan tadi mereka yang duduk dalam Maida, wakil daripada MOF, wakil daripada MITI dan sebagainya. Tapi saya nak mencadang, kalau real time ni, apakah tidak boleh wakil daripada investment committee setiap negeri, ya, berada sama untuk memastikan keputusan investment itu betul-betul real time? Jadi saya nak mencadangkan sedemikian. Bagaimana pandangan? Ya, apa yang kita maksudkan dengan real time ialah untuk yang peringkat awalnya meyakinkan pelabur itu untuk melabur di negara Malaysia secara keseluruhannya. Kemudian sudah tentu pelabur akan meminta apa jenis insentif yang akan dibekalkan oleh Maida, dan itu yang saya maksudkan real time, di mana Maida boleh menawarkan insentif berbentuk template seperti mana yang kita adakan seperti biasa, ataupun pada waktu itu apabila dirasakan sesuai, kita tawarkan sesuatu yang lebih customized dengan izin. Dan oleh kerana itu, saya ingat di peringkat awal itu tak perlu untuk kita melibatkan agensi penggalakan pelaburan daripada peringkat negeri. Yang